Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Honorable Mr. Jatmiko Brice Wicaksono, Director General of International Trade Negotiation, Ministry of Trade Indonesia. Distinguished Mr. Reza Pahlevi Hairul, Director of International Negotiation and International Organization. Honorable Madam Executive Director of IPC, Ms. Firna Azura Eka Putri Haji Marzuki. Distinguished ladies and gentlemen, Indonesian paper exporter, importer, and enthusiasts. It is my pleasure to welcome you to the celebration of International Paper Day. We appreciate you taking the time out of your busy schedule to join us today. We sincerely hope you will enjoy today's celebration. To kick off this celebration, would you please join me in welcoming Ms. Firna Azura Eka Putri Haji Marzuki, the Executive Director of International Paper Community, to deliver her remarks. Thank you very much, Mr. Gale Pawara, our MC for today. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Jatmiko Brice Wicaksono, Director General of International Trade Negotiation, Ministry of Trade Indonesia. Mr. Reza Pahlevi Cairo, Director of APEC Negotiation International Organization, Ministry of Trade Indonesia. Indonesian paper exporter and importer, as well as the Indonesian paper enthusiast. My dearest international paper community, family, and ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening lah ya, selamat sore from Jakarta. On behalf of the International Paper Community Secretariat, it is with a great honor that I welcome you to our humble celebration of the International Paper Day for 2023, held physically in this beautiful city of Jakarta. I would like to thank you all for your presence for today's event. Chairman of IPC 2023 Malaysia, represented by Mr. Chia, convey his apologies for not being able to attend and be with us today to celebrate the International Paper Day together due to other urgent commitment in Malaysia. And he would like to thank the Ministry of Trade Indonesia for their support to IPC for today's celebration. Yeah, and on behalf of the government of Malaysia, he wishes the best and meaningful celebration of the International Paper Day. Ladies and gentlemen, for your information, the International Paper Day is celebrated in all IPC member countries annually with the main purpose of promoting paper as well as to increasing the domestic consumption of the paper in respective member countries. Over the course of years, many have been achieved in terms of global paper industry. However, challenges new or recurring persist. Yeah, IPC member countries, along with their stakeholder of the paper industry, ought to stay the course and stand united to weather the complicated development and global conditions, such as the instability of paper prices, stringent rules and regulation of the paper trade, as well as unfavorable weather pattern. As an international organization, IPC also need to ensure its role as an effective player in the development of the global paper industry and capable of playing bigger roles in responding as one to global challenges. And all IPC member countries must come together to strengthen our networking and address global challenges in solidarity. At heart, that is what membership in the International Paper Community is all about, and what we celebrate with International Paper Day today and the global paper industry would make progress in our shared efforts to achieve the UN Sustainable Development Goals and leave no one behind, which will focus on food security and sustainable agriculture for the welfare of the paper smallholders. My dearest International Paper Community family, ladies and gentlemen, this year, in conjunction with the International Paper Day, we will present the winner of IPC Award on Excellence in Export of Value-Added Paper and Paper Products 2021 to Piti Hanyori from Indonesia, and Innovative Paper Products Manufacturer 2021 to Piti Jaya Utama Akaraya Paper Secret from Indonesia. Essentially, in order to stay competitive in the market, the industry ought to increase the capacity of paper as a value-added product instead of only processing it as whole and ground. Yeah, not only for food, paper also has been used for condiments, therapeutical health benefits, and even the fashion world, as being shown by the winner of IPC Award on Innovative Paper Products Manufacturer 21 from Indonesia, Paper Secret.
Learning from the example of our friend from Pepper Secret, we ought to venture more of the other usage of pepper so as create more value-added product that would potentially heighten the economics of the pepper stakeholders and consequently increase global consumption of pepper. Furthermore, ladies and gentlemen, in conjunction with the celebration of the International Pepper Day, we will be organizing the first series of IPC webinar for 2023 with the theme Global Supply and Demand of Pepper, Recalibrating Expectations at 7 p.m. Jakarta time. We have invited distinguished speakers from the IPC member countries, other producing countries like Cambodia and Brazil, association and renowned company to briefly to talk about various challenges and update on the pepper industry. Let us use this opportunity to be brief with the update on regulation of consuming countries, the balance of supply and demand of pepper, the sustainable aspect of the pepper industry, as well as country report of pepper producing countries. Ladies and gentlemen, last but not least, the continuous support from the IPC member countries, associate members and pepper industry stakeholders is very much required to ensure the sustainability of the global pepper industry. And I always believe that two heads are better than one. And as such, it is with our high hope that all pepper industry stakeholders will work together hand in hand and strengthen our networking and cooperation for the betterment of the global pepper industry. Once again, on behalf of the IPC Secretariat, I would like to express our utmost gratitude and appreciation to all of you, especially to Pak Jadmiko, Pak Reza and Ministry of Trade, Indonesia, and Indonesian pepper exporter, importer, and enthusiast for joining us today to celebrate the International Pepper Day. Alone, we can do so little. Together, we can do so much, and together, we are stronger in this industry. On that note, I hope all of you will enjoy the celebration of the International Pepper Day 2023. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam Executive Director, for that wonderful remark. Next, I would like to invite Mr. Jadmiko Briswijaksono, Liaison Officer of Indonesia to IPC and Director General of International Trade Negotiation, Ministry of Trade Indonesia, to give his remark. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Very good afternoon to everyone. Ini ada yang online juga? Ada. Online ya, dari from India. Oh, nanti malam. So, ini dari Indonesia aja? Lokal, oke. Okay. Jadi saya bahasa Indonesia aja ya. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tentunya Ibu Firna selaku Executive Director dari International Paper Community. Dan ada di sini teman-teman dari Kementerian Perdagangan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mewakili sektor usaha di bidang lada yang sudah menyempatkan hadir di acara sore hari ini. Ya. Jadi sore hari ini merupakan acara yang saya kebetulan hadir untuk yang kedua kali. So this is the second International Paper Day, I believe. Betul ya? The second. First one tahun lalu ya. During the COVID pandemic. It's a bit terrible, but it's okay. But I'm very glad we have a opportunity to organize such kind of celebration last year here in the same place. Tahun ini juga di sini. Jadi saya ucapkan pertama selamat kepada Ibu Firna dan kawan-kawan dari IPC yang sudah mengorganize acara hari ini, dan tentunya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir yang mewakili pemangku kepentingan dari sektor lada di tanah air.
Jadi kebetulan 2 hari ini saya agenda saya terkait dengan urusan lada. Jadi kemarin tanggal 12 ya, 12 April 2023 untuk pertama kalinya seorang pejabat tinggi di Republik ini setingkat menteri dan kebetulan Bapak Menteri Perdagangan bisa menyempatkan hadir untuk berkunjung ke sekretariat dari IPC yang lokasinya kebetulan memang di salah satu premis dari Kementerian Perdagangan yang berada di Jalan Keramat. Betul ya Pak Galih, Jalan Keramat itu ya. Jadi bersamaan lokasinya dengan kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Kebetulan di lantai paling atas sharing dengan International Coconut Community ICC ya. Sudah sejak tahun berapa ya? 2015 di kantor situ ya. Apal nih, Pak. Jadi berkantor di Kementerian Perdagangan sejak 2015 dan itu sebenarnya merupakan satu bukti bagaimana pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan kita benar-benar berkomitmen untuk mendukung komoditi-komoditi yang menjadi unggulan kita. Termasuk diantaranya adalah kelapa dan lada. Ya. Meskipun mungkin tidak fancy gitu ya, not in very luxury office building dengan segala macamnya, tapi syukur alhamdulillah masih oke ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita pindah ke IKN, Bapak bisa pilih tempat yang lebih luas lagi di kantor Kemendag yang nanti saya bilang sama Pak Menteri. Gitu. Jadi kita, ya mungkin ada blessingnya pindah ke IKN, nanti Bu Firna bisa pilih tempat. Mungkin siapa tahu di kantor kita, di headquarter di Gambir. Ya. We have the main building, we have the first building, second building. Ya. Nanti kalau ada yang kosong, bisa saya colek-colek tadi Pak Menteri itu kan. Ini kita kasih ke IPC dan ICC. Kalau tapi ini untuk ruangan ini aja ya. Bulan Februari kemarin kita Februari itu Maret saya ke London itu. Paris. Februari ya. Februari saya ke London menandatangani mendampingi Pak Mendag menandatangani namanya International Coffee Agreement 2022. Jadi agreement-nya diperbaharui. Banyak isinya yang direvisi, ditambahkan. Dan kita menandatangani perjanjian itu satu persatu sejumlah berapa itu negara anggotanya 40 something lah gitu ya kalau nggak salah. Banyak anggota ICO. Karena tidak hanya producing country juga, buyer countries-nya juga menjadi member di dalam organisasi itu. Nah ini kita punya window cukup panjang untuk menandatangani. Tapi tanda tangannya harus, yang lucunya harus di headquarters-nya gitu. Jadi, nah ke sana berkesempatan, pendek cerita kita ke sana, taken satu hari, pulang nginep hanya stay one night. Untuk program yang sangat padat, ada ASEAN UK Business Forum, kemudian signing ICO dan sebagainya, dan sebagainya. Di ICO saya ngobrol dengan Pak Menteri, Pak, kita punya 2 organisasi internasional reside di Ministry of Trade. Gitu. Kaget beliau. Oh ya, apa Pak Dirjen? Kelapa dan lada. Wah, boleh saya nanti saya gitu ya, saya tengok ke sana. Iya dah, saya siap Pak, saya atur gitu. Nah, jadilah hari kemarin itu. Meskipun itu juga karena ada acara sisipan-sisipan, jadi wah semuanya serba singkat gitu ya. Nah saya bilang juga, Pak ini ICO bayarnya mahal. Juta-juta pound sterling kali setiap tahun untuk overhead cost-nya. Ya udah kita pindahin aja ke Indonesia. Saya kayak gitu gelir. Serius Pak? Iya serius ini. Kita pindahin aja ke Indonesia. Kopi kan kita juga ini, ya kan? Nomor 4 di dunia kalau nggak salah. Ya nomor 4 ya. Teman-teman
anak temannya Pak Reza nih hafal nih. Kalau paper kita nomor 2 kali ya. Nomor 3 setelah Vietnam, Brazil terus Indonesia. Anyway, kita masih tiga besar lah ya. Ya, jadi sekali lagi memang saya juga mungkin blessing juga karena Pak Menteri juga berasal dari daerah penghasil kelapa dan lada, sehingga beliau punya, jadi Pak, aduh saya lupa namanya, Pak Richard, dari Haniori ya, nah, karena ketemu beliau juga tahun lalu nih, dapat penghargaan, the most, best performance gitu kira-kira ya, company, exporters. Jadi karena berasal dari daerah yang penghasil lada dan kelapa dan kopi, ya udah. Gitu. Jadi sudah punya ikatan langsung, klop gitu. Udah tahu permasalahannya, kendala-kendalanya, dinamikanya seperti apa gitu. Dan bahkan beliau kemarin menceritakan bahwa beliau menanam sendiri lada. Ikut menanam gitu, karena memang berasal dari keluarga pedagang petani gitu, jadi nah Bapak Ibu, tentu apa yang kemarin bisa disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian dengan kehadiran beliau dan kami, saya juga lengkap menghadirkan semua, mungkin gak semua ya, tapi sebagian besar pemangku kepentingan. Meskipun nggak bisa cukup banyak ngobrol, tapi saya mencatat dan saya melihat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha di sektor lada itu memang harus dari waktu ke waktu kita pastikan bahwa komunikasi di antara pemangku kepentingannya harus berjalan dengan baik. Ya, jadi manakala ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah, itu bisa kita komunikasikan, kita bisa bicarakan dengan sebaik mungkin dalam rangka untuk mencari solusi. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan acara kita hari ini, saya juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Sekretariat IPC yang sudah mengambil inisiatif. So I really grateful that under the leadership of Ibu Firna as the Executive Director for the IPC, the Secretariat can manage the continuity of a number of activities, important activities, including today's event, celebrating the International Paper Day. Even though there's number of limitations here and there, but I still believe this is kind of the very important occasion for the paper community, including for the exporters. And I also noticed that this program would be have a chance to memberikan rewards, ya, provide a reward for a number of the outstanding paper companies that already been doing their best performance over the past 12 months. Kemudian juga acara hari ini saya lihat cukup padat rundown-nya. Tadi saya mohon maaf datang agak terlambat. Selain memberikan award, juga ada presentasi dari Indonesian Paper Industry, kemudian juga dari IPC Secretariat, kemudian nanti ada guest speaker, tamu kita, ya, hadir fisik nih, belum, apa nanti malam ya, kemudian ada panel discussion, dan nanti malam akan ada webinar ya, IPC, hybrid, dan menghadirkan pembicara yang menurut saya sangat berkelas, termasuk dari USA Regulation
apa ini? ASTA ini apa nih? American Spice Trade Association. Okay. Dan ada dari Global Market Scenario, ini Mr. Jaswinder. Ya. Saya rasa ini langkah yang baik yang diambil oleh IPC untuk sharing berbagai hal yang memang perlu diketahui ya. Dan bisa kita diskusikan di antara kita sebagai pemangku kepentingan di sektor lada. Kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sangat menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari pemerintah khususnya dalam memastikan regulasi di sektor komoditi, kemudian juga memastikan ada dukungan terhadap berbagai skema mekanisme, contohnya untuk stabilitas harga, meningkatkan kapasitas para petani atau growers dari lada, tentunya apa yang kita upayakan ini kan jadi lebih bermakna dengan adanya dukungan-dukungan dari baik dari pemerintah ataupun pihak manapun yang memang memberikan kontribusi dan peran yang tidak sedikit dari sisi substansi, bagaimana memastikan bahwa sektor komoditi lada ini dari waktu ke waktu tetap tumbuh, tetap menarik untuk para petani, ya baik dari sisi potensi profit yang bisa diciptakan, kemudian peluang-peluang bisnis baru yang juga bisa di-create, bahkan turunan-turunan dari produk lada. Kemarin Pak Menteri juga sempat menyaksikan ya berbagai macam produk-produk turunan yang memang dihasilkan dari proses inovasi dan teknologi. Jadi paper is not only as the traditional commodity product gitu ya for to be consumed, tapi juga bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan, purpose ya, yang sifatnya untuk non makanan ya, non food purposes gitu ya. Ada untuk fragrance, ada macam-macam lah. Untuk medikamen dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa ini sangat terutama dari kemarin apa namanya? Paper secret. Ternyata paper juga punya secret. Enggak cuma kita-kita aja punya secret. And so many secret. Gitu kan? Ternyata secretnya itu enggak cuma satu. Kita yang kalah jadi. Ya, secretnya paper ternyata banyak sekali yang untold apa benefit yang bisa kita dapatkan, dan sekarang sudah saya melihat sudah banyak hal yang bisa diperoleh dan digali dari hanya komoditi, hanya satu komoditi paper saja, belum komoditi yang lain gitu ya. Jadi saya rasa ini saya sangat berterima kasih kepada mewakili pemerintah, kepada teman-teman yang sudah sedemikian berusaha melakukan inovasi-inovasi dari khususnya sektor lada, sehingga bisa mengembangkan berbagai produk turunannya, derivatif dari lada. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar, nanti acara masih bisa ada beberapa segmen lagi yang nanti akan kita ikuti. Sekali lagi terima kasih, selamat, congratulate to all of you as part of the paper community in Indonesia, as well as the secretariat, as the, how to say it, secretariat of IPC ini, menurut saya, is the backbone ya, is the backbone on how we collaborate on paper sector globally gitu. And you play very important role and magnificent job you've been doing over the past few years since this establishment, 1969 ya? 72. Oh, 69 yang coconut ya? Masalah ya. 72, 2 years, only 2 years different with my age. Tua banget saya berarti ya. Gitu, entah saya yang tua atau IPC yang tua ini kan. Kalau Pak Richard, wah ini mah generasi milenial. Ya kan? So, tapi kita tidak boleh kalah, kita harus tetap tampilan harus kayak Pak Richard juga gitu kan. So, terima kasih semuanya, Bu Firna, kawan-kawan, Bapak Ibu semua atas acara hari ini. Sekali lagi saya harapkan kolaborasi kerjasama kita ke depan bisa semakin erat,
dalam mengembangkan sektor lada tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh kawasan ataupun negara-negara yang produksi lada. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. Jatmiko for your kind remarks and for being part of the celebration. Mr. Jatmiko, I would like to ask you to do a launch of the celebration by hitting the gong for 3 times. Now we will continue with the next agenda, which is the handing over of the IPC Award Excellence in Export of Value Added Paper and Paper Products for 2021, and also the Excellence in Innovative Paper Products. Manufacturer 2021 from Indonesia, which is PT Haniori and also PT Jaya Utama Akaraya or Paper Secret. I would like to once again invite Ms. Firna Azuraika Putri Haji Marzuki and Mr. Jatmiko to come forth and present the award to the winner of the best of the IPC Best Award 2021. I would also like to invite representative of PT Haniori and also Paper Secret to receive the award. Congratulations to PT Haniori and Paper Secret for the award. We will now move on to our next program, presentation by Ministry of Trade of Indonesia on paper, Indonesian paper industry. I would like to invite the representative from Ministry of Trade to present their presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati. Mungkin saya speak juga in bahasa karena beberapa tadi kita nanti baru sesi internasionalnya di sesi kedua ya, Ibu Firna. Yang saya hormati Bapak Jatmiko Briswicaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Ministry of Trade Perdagangan, kemudian Ibu Firna, Direktur Eksekutif IPC, International Paper Community,
juga Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Mohon izin kami dari Kementerian Perdagangan mungkin menyampaikan sekilas mengenai industri lada gitu ya. Jadi pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat kepada PT Haniori, Pak Richard gitu ya tadi, dan juga Pak Ibu Josephine ya dari Paper Secret atas apa winning award-nya dengan IPC, terutama untuk value added dan inovatif produk. Saya kira itu sangat penting. Semoga perusahaan-perusahaan yang lain juga akan mengikuti jejak untuk bisa mendapatkan award gitu. Kemudian apa namanya tadi Pak Dijen sempat mengutip acara di Bapepti kemarin, itu gagasannya beliau. Jadi beliau yang memberikan gagasan agar Pak Menteri bisa dapat mengunjungi kantor IPC dan ICC gitu. Jadi kita beri tepuk tangan mungkin untuk itu. Baik, mungkin saya singkat-singkat saja. Mungkin jadi yang pertama di kesempatan hari ini kita akan apa namanya memperingati Hari Lada Internasional setiap tahun. Jadi tujuannya tadi diungkapkan Pak Dijen, yang pertama untuk mensupport petani, tentu petani ini backbone kita, dan juga untuk mengatasi tantangan yang ada. Jadi perlunya kolaborasi gitu ya. Mungkin bisa di slide ini kita bisa lihat kalau di Indonesia itu penghasil lada itu, mohon dikoreksi kalau saya salah karena banyak perusahaan lada di sini, jadi di Bangka Belitung tuh itu sekitar 26%. Dan sebagai informasi Pak Menteri Perdagangan juga dari Lampung gitu. Jadi cocok sekali sekarang apa namanya beliau kementerian dari Lampung, dan kemarin kita juga mengundang petani Lampung ya Bu Firna ya, Pak Sumangat dari Teranggamus apa kalau saya tidak salah. Kemudian Bangka Belitung, Lampung, kemudian ada juga South Sulawesi, Lampung nomor 2, mohon maaf ya. Yang pertama tuh Bangka Belitung tentu, Muntok gitu. Kemudian Sulawesi dan juga Kalimantan. Dan yang menarik di sini bahwa apa namanya, kurang lebih 99% plantasi area lada kita itu dipegang sama smallholder. Jadi betapa pentingnya smallholder ini gitu ya. Hanya 1% private, jadi kebanyakan dipegang oleh petani apa smallholder kecil gitu. Ini betapa menunjukkan pentingnya penguatan smallholder, terutama untuk isu-isu sustainabilitas mereka gitu ya, isu keberlanjutannya, mungkin terkait SDG gitu ya, terkait dengan penghidupannya, penghasilan dan sebagainya. Dan produksi kita sementara baru di sekitar level 80 ribuan dan produktivitinya masih cukup, kalau dibanding kompetitor peers yang lain kita masih tertinggal nih. Ini baru per hektare sekitar 702 kilo atau kurang lebih ya 0,7 ton lah ya, kurang lebih 0,7 ton. Jadi belum sampai 1 ton gitu ya per hektarnya. Dan farmernya kurang lebih catatan kami data dari Kementerian Pertanian sekitar 300 ribu manpower, apa menciptakan tenaga kerja. Selanjutnya slide kedua, ini juga sekilas saja mengenai ekspor impor. Jadi di 3 tahun terakhir ekspor lada kita ini mengalami sedikit penurunan ya, cukup penurun juga tuh kalau kita lihat yang sebelah kiri atas. Itu kurang lebih menurun sebesar 11% dibanding tahun 2021. Sementara impornya meningkat cukup tinggi nih, meningkat kurang lebih 76% yang di baris kedua ke bawah nih. Dan pemain-pemain trade kita kalau untuk lada itu ya pasti Vietnam. Ini baik ekspor maupun impor, saya juga bertanya-tanya, kita juga penghasil lada tapi kenapa kita ekspor juga ke Vietnam? Mungkin Bapak Ibu pengusaha yang lebih tahu, atau diekspor lagi sama Vietnam, tapi jelas sama-sama penghasil, tapi Vietnam, kita ngekspor ke Vietnam nomor satu gitu. Kemudian Amerika, China, India, sama Jepang. Ini tujuan lada kita, dan impornya dari Vietnam, impor juga dari Vietnam ternyata, juga dari Malaysia, dan negara lainnya gitu, bisa terlihat. Tapi di sini poin pentingnya, kita ekspor ke Vietnam, impor dari Vietnam, sedikit ekspor mengalami penurunan, impor mengalami kenaikan. Gitu. Lanjut, nah ini beberapa tantangan yang kami coba table, tentu Bapak Ibu pasti para pengusaha akan lebih banyak mengetahui. Ini terkait dengan masalah produktivitas, selalu yang menjadi tantangan. Kemudian apa namanya penyakit lada yang selalu dikaret juga seperti itu, ada namanya pestalotiopsis kalau nggak salah. Tumbuhan karet juga yang sudah tua gitu, di lada juga sama, declining plantation area. Kemudian bibit-bibit unggul yang kita belum banyak gunakan gitu ya. Dan ini memang
butuh kolaborasi yang erat juga dengan Kementerian Pertanian gitu ya, karena Kementerian Pertanian juga terkait dengan pengembangan industri apa pengembangan sektor lada maupun industri nanti value added-nya. Kemudian teknik-teknik traditional farming-nya ini juga sangat mempengaruhi produktivitas kita gitu ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang hanya beberapa ya, salah satu tantangan pasti Bapak Ibu pengusaha juga punya macam-macam banyak tantangan, isu non-tariff barrier dan sebagainya. Ini memang tantangan seperti itu gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan yang off-farm ya rendahnya capital, bantuan pemerintah mungkin ya, sekali lagi kami di Kementerian Perdagangan membantu untuk mempromosikan, tapi kalau untuk peningkatan apa produksi gitu sebagainya juga ada Kementerian Pertanian. Jadi semuanya jadi satu gitu levelnya gitu. Semuanya saling membantu. Kemudian ada yang lebih teknis mengenai drying, teknik pengeringan. Ini juga masih konvensional nih, saya mungkin ada yang lebih baru karena teknologi memang memainkan peran penting gitu ya. Apalagi sekarang udah ada digitalisasi, itu juga isu-isu yang selalu menjadi apa namanya menjadi dipakai gitu. Jadi selain industri 4.0, digitalization, sustainability, inclusion gitu, hal-hal seperti itu selalu apa namanya selalu menjadi apa perbincangan di perdagangan internasional. Kemudian pencucian yang enggak steril gitu ya, teknik-teknik seperti itu masih banyak mikroba, ini juga setahu saya ini menjadi sering menjadi hambatan nih. Ya jadi kalau kita mau ekspor apalagi negara kayak Amerika, yaitu kita harus matuhi benar gitu ya. Memang ya namanya dagang gitu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, tapi ya masalah kebersihan ini juga nomor satu gitu, apalagi negara maju memperhatikan banget ada mikrobanya apa enggak, ini hal-hal kecil tapi kan bisa menghambat ekspor kita di luar negeri gitu. Kemudian juga masih terbatasnya processing di kita gitu, nanti mungkin bisa bantuan Bu Firna dengan kolaborasi dengan 5 negara di IPC gimana meningkatkan apa namanya fasilitas processing di antara 5 negara ini untuk bisa mendorong produk kita yang lebih bernilai tambah. Lanjut, saya singkat-singkat saja. Kemudian ini juga apa? Ada potensial yang apa? Ini beberapa potensi yang kita miliki. Sekali lagi kalau lada itu seperti kopi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sangat bahasanya sangat seksi, sangat bisa di apa namanya? Dikembangin banget gitu ya. Karena semua orang makan lada dari dulu dan ini ada piperin juga nih ya. Ini juga kandungan yang tinggi. Dan rasa yang menyengat nih andalan kita juga, lada kita mungkin berbeda, mungkin Malaysia punya lada yang berbeda, India punya berbeda gitu. Juga tidak lupa perlunya geographical indication, ini juga penting untuk menunjukkan asal ladanya dari mana gitu kan, jadi bisa di trace gitu. Kemudian juga pentingnya varietas-varietas yang superior nih, apa yang bagus bibit-bibit lada untuk bisa menghasilkan apa namanya produk lada yang berkualitas, baik dari sisi rasa gitu ya, dari sisi mutu, ini juga sangat penting, mutu lada juga, saya gak tahu kalau di karet suka ada kandungan air gitu, kalau di lada apakah ada seperti itu, mungkin ada mikrobanya, ini juga sangat penting kita perhatikan gitu, dan ini coba menjadi potensi kita. Lanjut, nah ini tadi yang Pak Dirjen sampaikan, jadi gak hanya ke lada yang mentah itu, kita harus bisa mendorong ke produk-produk yang lebih menarik, bernilai tambah. Ada tote bag tuh, tas jinjing. Kalau kemarin di kantor kelapa kita lihat ada sepatu dari kelapa itu. Saya ngelihat kalau nggak salah ini kita juga punya dari lada. Kemudian ada scarf gitu ya buat apa Bu Josephine pasti lebih tahu nih Paper Secret gitu. Ini sangat ini makanya tadi lada tuh seksi banget bisa di kemana-mana. Terus ada nggak tahu saya juga bertobat balsam buat otot gitu ya. Mungkin kalau ada counter pain, tapi ini ternyata ada muscle balm gitu juga. Ada, nah ini juga ada eau de parfum, ternyata buat minyak wangi juga. Dan fragrance diffuser, mungkin kalau fragrance itu yang lebih kuat kali ya, saya kurang tahu. Tapi ini terkait sama minyak wangi gitu, dari lada itu. Dan ternyata buat hand sanitizer juga gitu. Kalau nggak salah tahun kemarin ada hand sanitizer dari IPC ya, kalau nggak salah dari lada apa. Saya lupa, tapi saya nggak ngeliat lagi sekarang. Tapi ini kira-kira ini yang kedepannya harus bisa dikembangin produk-produk lada, tidak hanya biji mentah lada, tapi mudah-mudahan bisa seperti ini gitu. Banyak hal yang dikembangin. Baik, satu slide terakhir ya, ini juga mungkin tantangan-tantangan lagi, program-program yang kita coba kolaborasikan. Yang pertama, tentu terus berkolaborasi, sekali lagi untuk kualitas, sekali lagi kualitas itu harus dijaga, kebersihan gitu ya, dan sebagainya.
harus memenuhi internasional standar, ya tentu pasti kami dari pemerintah akan membantu Bapak Ibu buka kolaborasi. Tapi lagi kami di Kementerian Perdagangan nih promosi gitu ya, tapi hulunya panjang, dari mulai penyediaan bibit, dari mulai pengadaan dan sebagainya ada di Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perindustrian, dan bahkan kalau butuh bunga bank juga bisa dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi panjang mata rantainya, nggak hanya di perdagangan. Kemudian perlunya juga sertifikat HACCP nih, ya mungkin butuh biaya, tapi saya kira di saat ini sudah perlu sertifikat HACCP. Selanjutnya juga perlunya ada intensifikasi, rehabilitasi, replanting nih, lebih mengarah ke Kementerian Pertanian ya, untuk terus mendorong pengembangan produksi lada kita, terutama yang mengarah ke isu berkelanjutan. Nah ini juga penting. Nah di sini juga ada Pak Dirjen, ini mengenai FTA. Kita di perdagangan selalu mendorong perundingan perdagangan internasional, intinya untuk bisa mendapatkan pengurangan tarif. Jadi beberapa FTA yang ada ya mohon dimanfaatkan juga, karena kita sudah ada beberapa FTA, dan timnya Pak Dirjen juga sedang menjajaki pasar-pasar potensial yang penting buat pengusaha kita, tentunya untuk mengurangi tarif ya, membantu mengurangi tarif ini. Kita juga punya FTA Center, silakan Bapak Ibu datang ke FTA Center kami untuk menanyakan lebih detail produk-produk mana yang bisa masuk ke pasar dan sebagainya gitu. Itu ada di 5 kota kalau saya nggak salah, tapi nanti di sini juga ada Pak Dirjen, nanti Pak Dirjen juga pasti lebih yang memimpin perundingan-perundingan ini di bagi Indonesia. Kemudian tadi perlunya juga geographical indication sama value added tadi. Value added juga ini sangat penting, jadi sudah harus nggak berpatokan sama yang bahan baku terus gitu ya, yang bahan dasar, tapi udah harus bisa ngembangin, karena nilainya kan beda banget. Kalau kayak nikel kemarin tuh kita tahu lagi ribut, tapi nilainya ternyata ekspor tinggi, jadi kita punya nikel buat listrik itu kan nilai tambahnya luar biasa kalau cuman hanya jual nikel aja gitu. Jadi kalau bisa dijadiin baterai listrik, nah terutama juga lada kita punya bahan bakunya. Kemudian nah ini juga manfaatin, kita punya kantor promosi perdagangan di 46 negara, ini bisa Bapak Ibu manfaatin kalau ada kendala atau apa gitu, bisa silakan berkomunikasi dengan mereka. Tapi ya mereka juga terbatas, yaitu butuh masukan juga dari Bapak Ibu gitu ya. Misalkan mau promosi, mau ada hambatan tarif, mau memasarkan produknya. Indonesia punya kurang lebih di 46 kantor perdagangan, baik ada di pusat bisnis maupun di KBRI gitu. Itu bisa para pengusaha memanfaatkan. Dan yang terakhir ya, juga dengan bantuan ADAK atau ITPC bisa mencoba menghubungi potensial-potensial consumer ya, yang directly to end consumer. Ini kan marketnya khusus nih kalau lada udah pengembangannya. Tapi lada itu dipakai di semua lah, dari mulai kita makan, kalau makan steak nggak ada ladanya nggak enak, makan apa-apa pakai lada. Jadi lada sangat, kalau kelapa tuh tree of life ya, pohon kelapa, pohon kehidupan. Mungkin kalau lada juga punya jargon tertentu. Saya kira itu dari kami, mohon izin apabila ada salah kata, tapi intinya kami tentu akan membantu kerjasama dengan IPC, dengan 5 negara untuk bisa memajukan lada di 5 negara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your insightful presentation, Mr. Reza. You may please take your seat. Ladies and gentlemen, kindly reserve your question for the panel discussion later on. Next agenda, we will hear the presentation on IPC program and project for 2023 by IPC Secretariat, which will be delivered by Madam Executive Director. I once again invite Madam Executive Director to take the podium. Madam, the floor is yours. Thank you, Pak Gali. I will try to speak in Bahasa Malaysia, Indonesia and English lah ya. So, I think I pun tak nak ambil masa lama because we will breakfasting very soon ya. So I will just present yang penting-penting sahajalah ya. Okay, I think where's the slide? Can we show the slide? Okay. So first slide, I think the structure of the presentation cumanya satu, IPC in brief. I just siapa yang belum tahu lagi pasal IPC ni, what is International Paper Community? And then the second one, kita punya program dan aktiviti lah untuk sepanjang tahun 2023 ya. Okay, IPC in brief. Seperti yang Pak Jack Miko inform tadi, kita ditubuhkan, established in 1972 under United Nations Economic and Social Commission ya, for Asia and the Pacific. UNESCAP ni based in Bangkok,
but IPC based in Jakarta, Indonesia, and kita di govern dalam bahasa Indonesia pun I govern to by Ministry of Trade lah. We are so lucky and grateful that Ministry of Trade membiayai lah ya all welfare of IPC Secretariat. Kita punya objektif penubuhan IPC, of course kita ada penyelidikan, pertukaran information ya, exchange of information, program-program promosi, and then kita ada statistik lah, data ya kita dapatkan daripada eksporter semua tu, and then activity dan functions yang lainnya yang related to paper industry. Selain dari itu, kita juga ada tiga komite which are R&D tadi, penyelidikan dan pembangunan dan penyelidikan. Kita ada quality dan also pemasaran. Kita juga ada IPC awards every year, and then capacity building, crop survey, focus on paper and price alert. And every year kita ada IPC conference juga, di mana di bawah IPC conference tu kita ada executive meeting of HODs, ada paper tech, paper exim, webinar dan plenary session. And then in terms of cooperation, kita ada cooperation, kolaborasi bersama ASTA, American Spice Trade Association, dengan European Spice Association, ESA, China Spice Association, CSA and also Eurofins. Kita akan cuba memperbanyakkan lagi lah collaboration dengan negara association yang lain. In terms of publication, kita ada menyediakan daily price alert tiap hari lah. We publish it on our website, and then kita ada juga price bulletin weekly, market review monthly we do it, and then quarterly report, annual report, statistical yearbook, special issues and focus on paper. This all publication we publish it on our website, yeah, so you can subscribe to our website to get all the information. And in terms of the community, maksudnya negara-negara yang sekarang ini merupakan member kepada IPC, kita ada 5. India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and also Vietnam, and kita ada associate member juga iaitu Papua New Guinea dan the Philippines. And what's new, apa yang terbaru sekarang, of course kita ada webinar malam nanti pukul 7, and then kita ada spices products display, kejap lagi I akan terangkan, and focus on paper. We have also IPC Farmers app, I think ada yang sudah juga download ya, this apps membantu smallholders lah, petani sebenarnya ya, untuk access all the latest information, pasal training, all the prizes, they can do trade juga with the exporter ya. And last year we published ni lah 50 years journey publication, and also 50 years journey of ni lah short video lah, and we have crop report analytics and paper rejection reports from all the consuming countries and also direct country regulations lah ya. And in terms of program dan activity yang kita telah jalankan pada tahun 2023, this is only some part of it. Kita ada perbincangan ya bersama dengan Cambodian Paper and Spices Federation, membincangkan tentang keahlian lah IPC full membership ya pada Januari. Kita juga telah visit Malaysia untuk membincangkan tentang persiapan 51st IPC session ya, yang akan diadakan di Malaysia pada tahun ini. Kita juga telah melawat beberapa paper farm di Malaysia, di Sarawak especially. And then pada bulan Mac kita telah membuat kunjungan hormat ya kepada kunjungan kerja sebenarnya di Embassy of Brazil, Indonesia, untuk membincangkan semula keahlian Brazil selaku kita punya member ya IPC. They have been our member since I can't remember, but they left us in 2017 ya, 16 something like that. So we are trying to get them back lah to join IPC ya. Hopefully this year we can get at least Cambodia and Brazil to join IPC lah ya. And of course yesterday kita ada kunjungan kerja daripada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hassan. And then tonight we have today we have the celebration of IPC International Paper Day, and later tonight we will be having the webinar lah ya. Yeah? So total registration are almost like 3 plus ya, 200 plus ya, from all over the world ya, yeah? Alhamdulillah. Alright, in terms of Ning, I don't think I have to mention satu-satu lah, okay. Yang pentingnya November
51st annual session lah ya, which will be held in Kuching Sarawak 6 until 9 November. So we will provide akan menyediakan information ini di website very soon. All the details lah later ya. So hopefully by end of April or May lah, early May. And next one, yang ni yang saya nak tekankan tadi on the spices, IPC spices product display. This is actually free of charge. Kita menjemput semualah entrepreneurs or whoever yang ingin memaparkan produk-produk yang sedia ada, boleh dipaparkan di website kita lah. It's free of charge. We don't charge you unless you want to give money. Just joking eh. So yeah, so nanti kita akan provide this information ada dekat website lah. So kalau you nak apa tu tadi, display your products, you can do it so lah. It's free of charge ya. Alright, okay. So next one ada lagi tak? The last but not least, yang tadi itulah I inform, we'll be organizing the 51st annual sessions and meetings of the International Paper Community and International Spice Exhibition. Together, the host country is Malaysia in Kuching, Sarawak. It will be in Pullman, Kuching, yeah, from 6 until 9 November. So we'll be, nanti kita akan hantar official invitation lah to all HODs of IPC and also to those yang interested lah to join the session. Yeah, I think that's all lah. Alright, thank you very much. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Madam Executive Director, for your thorough elaboration of IPC program and project. You may please take your seat. We now arrive to our next agenda, panel discussion on Indonesian paper industry. We welcome all of the invitees to raise any question to both Ministry of Trade Indonesia and also International Paper Community in regards to the international paper industry. The floor is yours. If you have any questions, just please raise your hand and then we'll give the mic to you. If any suggestion, questions, or what's regarding the Indonesian paper industry, then we would like to hear that. Tes. Ya, selamat sore. Ya, yang saya hormati Pak Dirjen, Executive Director of IPC, dan semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Paling dari pihak kami itu mungkin masukannya aja ke pemerintah. Mungkin untuk petani-petani kami yang di daerah Bangka Belitung ya terutama, itu saat ini kan banyak yang mengalihkan penanaman mereka kepada kelapa sawit atau untuk industri lainnya, Pak. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kalau kita lebih diperhatikan terhadap petani kami, di mana tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Reza bahwa 99% produksi lada kami itu dari small stakeholders. Ya, jadi di mana itu rata-rata memang petani-petani yang membuka lahan mereka 2 hektar, 3 hektar per keluarga. Nah, mungkin kalau memang bisa diberikan subsidi dalam bentuk pupuk atau apakah itu bibit atau untuk pesticides yang derajatnya masih normal, itu mungkin boleh diedukasi kepada mereka. Mungkin itu aja, Pak, dari kami. Karena memang kami pun sebagai eksportir sangat sadar dan merasakan betapa berkurangnya supply dari petani-petani kami yang sudah berpuluhan tahun supply kepada kami. Mungkin itu aja sih, Pak. Cuman yang pasti secara aspek dari bisnis itu dukungannya dari Kementerian Perdagangan maupun Pertanian itu kami sungguh didukung dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Ya, oke, cukup dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, Pak.
Tes. Tes. Saya langsung aja ya, Pak Dirjen. Saya ini eksportir udah 20 tahunan lah. Saya ada kendala masalah ekspor ke Amerika. Dari tahun 2018 itu saya udah meeting terus di perdagangan supaya ekspor saya tidak di-ban di negara Amerika. Tapi sampai sekarang tidak ada solusi, udah meeting terus, Pak. Jadi pusing juga saya, Pak. Jadi ekspor lada saya nggak bisa ekspor ke Amerika. Itu awalnya kalau nggak salah. Pak, tadi ya. Alasannya apa? Alasannya itu apa, salmonella. Oke, salmonella. Tapi masalahnya bukan salmonella, Pak. Karena saya punya mesin itu steam sterilisasi. Jadi nggak make sense gitu loh kalau dia bilang salmonella masalahnya. Jadi gini, kan kalau di peraturan di Amerika itu kalau kita udah di-ban itu, kita mesti ekspor 5 kali. Sekali masuk, 2 kali masuk, 3 kali masuk, 4 kali masuk, yang kelima di-reject sama dia. Bingung jadi. Jadi perdagangannya nggak fair lah kira-kira gitu, Pak. Mohon Pak, ini ya Pak ya. Mohon dibantu Pak, ini Pak, masalah ini Pak, supaya ekspor kita bisa tambah besar lagi. Jadi mungkin harga di Amerika itu lebih baik, karena ada yang satu perusahaan importir Amerika itu udah worldwide itu udah gede sekali, yaitu McCormick. Kalau kita bisa jual ke sana, harganya itu akan lebih baik daripada yang lain-lain. Karena dia itu punya offset itu 6,5 triliun US dollar. Tapi dia bukannya lada aja, semua spices. Jadi itu aja Pak, ini masukan saya Pak, curhat saya. Ya Pak ya, makasih Pak. Ya. Saya tanggepin dulu boleh ya? Boleh. Pertama Pak Richard tadi, terima kasih. Saya rasa itu sangat penting sekali ya. Kita sebagai pemangku kepentingan di sektor lada itu memang sudah sepatutnya memberikan perhatian yang maksimal terhadap keberadaan para petaninya, petani ladanya. Ini kalau kita lihat rantainya gitu, ya kalau pemerintah pun harus di semuanya ya, memberikan dukungan, bantuan, dan segala fasilitasi yang dimiliki oleh pemerintah itu untuk semua stakeholder, mulai dari petani sampai prosesor lah terakhir ya, eksportir, produsen, semuanya lah. Tapi memang petani yang mewakili pemangku kepentingan di sisi hulu itu memang ya tidak ada pilihan, kalau buat saya memang harus jadi perhatian paling utama ya. Kalau nggak ada petani ya nggak akan ada ladanya gitu kan, siapa yang mau lada gitu kan. Mungkin Bu Josephine juga nggak punya, mau ya tadi sih katanya ada citronella, tapi kan nggak bisa menggantikan si ladanya sendiri, itu hanya melengkapi gitu. Jadi saya sangat sependapat ya dengan usulan Pak Richard tadi. Nah, bicara memberikan dukungan petani ini kan dimensinya lumayan banyak ya, dari sisi misalnya produksi aja, produksi bagi deproduksi saja udah macam-macam, tadi udah sebut pupuk, bibit, teknologi, ya kan, teknologi tanam, teknologi produksi dan sebagainya dan sebagainya gitu kan. Distribusinya juga termasuk ya, fasilitas pasca panennya juga seperti apa gitu ya. Kemudian bicara lagi misalnya masalah access to finance bagaimana. Bahkan sebenarnya saya di Kementerian Perdagangan kan sebenarnya sudah ada mekanisme ataupun sistem resi gudang. Nah, saya juga perlu kita selidiki ya, apakah itu sudah berperan itu di sini di sektor lada. Meskipun dugaan saya sudah ada di beberapa kawasan yang menjadi sentra produksi lada itu mestinya sudah ada
keberadaan dari gudang-gudang yang terregister dalam sistem resi gudang yang bisa berfungsi menjadi apa ya, bukan pengganti ya, sebagai pendamping dari lembaga-lembaga di yang bergerak di bidang sektor pembiayaan. Resi gudang itu kan fungsinya itu, berfungsi sebagai lembaga yang mampu berperan sebagai financing apa, bukan agency apa, apa institution gitu ya, helping growers, helping farmers ya. Nah, kalau misalnya barangnya belum laku tapi bisa dititip, dia nggak kemungkinan dikasih diskon mungkin berapa persen gitu, dapat instrumen yang bisa dicairkan untuk modal gitu kan, dengan menitipkan barangnya di situ gitu. Jadi nah itu saya juga mungkin perlu diselidiki juga tuh Bu Firna ya, di Indonesia mungkin teman-teman dari asosiasi atau nanti saya juga akan bicara dengan Pak itu, Pak Didi kemarin itu. Kebetulan itu beliau yang menjadi apa penanggung jawab untuk resi gudang, apakah untuk paper, untuk lada, untuk kelapa, sudah juga menjadi bagian dari yang selama ini di apa di dikerjasamakan. Karena memang pemahaman saya tidak ada pembatasan komoditinya apa, semua komoditi bisa masuk ke resi gudang untuk membantu petani dalam hal pembiayaan. Nanti kan pentingnya pembiayaan. Jadi terima kasih. Nanti kita saya akan coba apa yang Kementerian Perdagangan bisa lakukan, apa yang kementerian lain juga punya portofolio dalam berperan untuk membantu keberadaan para petani lada di kita. Tadi saya ngobrol sama Bu Josephine, ujang juga saya dengarnya nih. Saya tanya teman kita di Ragunan sana, komentar beliau nih agak lumayan gitu. Wah, aduh, coba ntar saya cek ya. Kalau dulu direkturnya teman saya, Pak Deddy Junaidi, jadi perkebunan. Direktur pemasaran, produksi dan pemasaran. Tapi saya khawatir yang diperhatiin cuma sawit, karet yang gede-gede gitu loh. Tanaman keras. Yang begini-begini, ya udah. Kalau sempat gitu kali ya. Ini dugaan saya, nggak tahu. Tapi mudah-mudahan saya salah. Tapi saya kita catat ya Pak Richard, nanti di forum internal pemerintah saya akan angkat ini dengan Pak Reza. Kemudian tadi Pak Teddy yang disampaikan curhatannya, wah ini mantep nih Pak. Karena ini yang tadi hulu, ini hilir nih. Iya kan? Ini hilirnya nih. Jadi enggak 2018, 5 tahun enggak ada solusi. Ya ini ya. Mahendra, Pak Mahendra Siregar. Waktu beliau jadi dubes. Oke. Okay. Oh gitu. Kalau gitu nanti saya ketemu Pak Mahendra, saya bisa punya kartu juga. Bapak dulu pernah ini petani lada kita, Pak. Amerika. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Atlak. Ke Atlak ya. Iya, iya. Oke. Okay. Jadi kendalanya Amerika tadi. Tapi ini hanya produk Bapak atau teman-teman lainnya juga? Yang lada putih. Yang hitam? Yang punya masalah di Amerika. Salmonella ya. Tuh. Empat kali aman. Tolak. Oke. Ya, ya. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Ya.
Bapak waktu ekspor pasti ada dilengkapi sertifikat semua kan? Oke oke Pak, ini saya jadikan, karena gini, saya kemarin baru membentuk Satgas Task Force di Kementerian Perdagangan, namanya kalau saya jeluk, singkatannya PHPP, penanganan hambatan dan pemulihan perdagangan. Nah, itu dia. Ini betul. Dan di situ di, oke. Okay. Kali. Oke. Okay. Nanti kita cek dari Pak Reza ya. Mungkin dari Dirjen Daglu, karena di bawahnya ada Direktur Pengamanan Perdagangan. Tapi nanti semua saya dengan adanya gugus tugas itu, saya yang melit semua prosesnya sampai ke teman-teman yang di perwakilan itu juga. Ya, nggak jalan. Nggak. Oke, tapi saya, ini terima kasih informasi seperti ini, saya rasa penting. Ya, kendala-kendala yang dihadapi, hambatannya kan nah, kalau begitu mungkin bisa disampaikan, nanti Pak Reza ya. Ya, nanti ke saya aja Pak, siapa tahu saya bawa hoki buat Bapak kan. Oh ya beneran, saya beneran Pak. Saya udah diundang sini beneran Pak. Nanti Pak Mendak. Kemarin Pak Teddy nggak ke sana. Oke. Okay. Tuh. Ada masalah. Betul. Ya, akhirnya betul, tapi memang ya begitulah di dunia perdagangan ya. Kalau bisa ada middleman, ya kenapa harus nggak ada gitu kan? Karena itu juga mereka punya peran gitu. Nah ini memang harus kita ya mungkin kita lewat Indonesia itu lagi memikirkan bagaimana caranya mengurangi middleman itu juga Pak. Karena panjang banget di luar sana itu juga, middleman ini. Betul. Nggak usah jadi apa saling itu. Nggak perlu, ngapain juga pakai ditolak-tolak gitu ya. Kamu perlu, saya juga perlu, ya udah gitu. Ya, betul. Setuju itu Pak. Setuju. Baik. Udah buka ya? Ya, sudah waktu sudah berbuka. Waktu berbuka sudah tiba. Silakan ya, untuk sambil yang ingin berbuka. Kalau ada yang mau menyampaikan, dilanjutkan. Monggo silakan ada yang bertanya. Ya Pak, nanti kita follow up. Kita buka dulu ya.
Okay, thank you very much for all the question, which will conclude the panel discussion as well as celebration of International Paper Day. Should you still have any more question, please you can direct them to the Ministry of Trade or you can direct to IPC Secretariat and then we will help you direct it to Ministry of Trade. We would like to now to invite all of you to do a photo session in front and then after that we can enjoy iftar or dinner with together in this room. Please, we'll invite all of you to come in front to do a photo session. And then after that, we can have the dinner and also iftar. Together, we